Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama aku Fakhrul Razif. First kali macam biasa, sebelum kita mulakan video, kepada yang baru datang ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, share dan komen. Okay, okay. Sambungan untuk part yang seterusnya, yang mana restoration. Benda ni dah bawa ke 2 bulan-bulan. Okay, semua dah siap. Engine semua dah siap lah, gang. Lepas tu barang-barang pun semua dah complete. Semua dah kutip daripada barang body sampailah ke barang engine. Lepas tu semua part, aksesori dan juga barang-barang baru yang nak kena collect, semua kita dah kutip dan semua dah ada dalam store ni. Okay, aku nak rosak so ni, nak tunjuk barang kat ampun tak boleh sebab terlalu pack dalam ni, banyak sangat barang. So kat sini boleh tengok ni body. Okay gang, body ni yang mana kalau boleh tengok dekat kawasan ni. Okey, dekat kawasan ni dia kita simen, aku simen ni. Ni aku simen ni. Sebabkan dengan body ada yang karat sikit, lepas tu ada yang berlubang sikit kan. Yang sikit-sikit lah kan, yang mana yang kita tak boleh nak ganti baru dengan welding kan. So kita simen. Ni buku aku simen ni, buku ni. Banyak ni aku simen ni. Okey. Lepas tu dua-dua set je simen. Okey. Ha, ni set lagi. Set ni boleh simen. Belah sini nampak banyak sikit. Ni sini dengan sini boleh simen. Bawah ni boleh simen. Okay, dalam ni special sikit. Yang mana aku tak pernah buat pun sebelum ni. Okay, tapi kali ni kita buat kelainan sikit. Yang mana dekat sini, boleh tengok kan kawasan ni. Ni dia reput tau ni. Dia reput, dia berlubang. Lubang yang besar sangat sampai tinggi batang ni. Kita dah pi welding ni, tukar plate baru, tersalin dengan plate terbaik. Lepas tu kita ni tersalin dengan plate terbaik. Lepas tu kita tambah extra safety, mana kita sapu tar. Kita sapu tar yang dalam ni. Semua ni, ni kalau boleh tengok hitam ni. Hitam ni bukan cat tau. Ni cat ni, ni semua tar. Okay, nah, tu tar. Tu buh tar, semua buh tar. Sebab buat kita buh tar, satu lagi kita nak elok karat. Lepas tu kita nak bagi dia tahan lama. Lepas tu pula mungkin body akan berat sikit lah sebab hutan kan. Tapi kita nak buat macam ni sebab kita nak pergi tahan lama. Lepas tu nak elak karat. Lepas tu pula nanti macam contoh kita bawa tempat-tempat kotor lah, kena selut ke apa kan. So selut tu dia takkan direct contact dengan besi. Dia sebab apa? Sebab dia ada tar melayer. So dia akan tahan daripada karat lah. Okay, so yang ni progress yang pertama. Kita sambung untuk repaint. Masa video kali ni aku takkan banyak cakap kot. Kita akan banyak tunjuk progress lah. Progress daripada A to Z, daripada body kosong macam ni sampai lah kita dah pasang lebih empat. Kita cerita cat, kita pasang lebih empat apa semua bagai lah. So over layan video, enjoy. Okay gang, barang dah jadi gang. Okay, ini bukan dia. Okay, barang dah jadi gang. Kita dah simen siap. Setu ni kita dah tonyoh tu, tak apa siap pun dah habis. Sikit dia tu. Okay, ni kita dah tonyoh. Tadi kalau boleh tengok, sebelum tadi bos sopok ni penuh simen. Terus sekarang simen pun tinggal sikit je kan. Boleh tengok. Okay. Simen pun tinggal sikit kan. Kita dah tunjuk. Ada part ni sampai nampak besi. Okay. Yang nampak besi ni yang mana yang berkutu kalau hitam ni. Yang tadi kalau awal kita pegang dia memang kasar ya amat. So kita dah tunjuk sampai licin. Tu tak apa. Okay. Ini pun dah rata elok lah semua. Semua dah clean. So kita tunggu dia betul-betul kering. Sebab kat sini nampak tu ada yang basah lagi. Kita tunggu dia betul-betul kering dulu. Lepas tu baru kita akan proceed nak tengok mana part yang kasar sikit lagi ke apa-apa. Kita akan touch up balik lah. Kita akan tunjuk sikit lagi. So ni rumah rasa-rasanya macam dah okey. Tapi tak apa, kita tengok tunggu dia kering betul-betul dulu. Kita tengok tang mana yang dia kasak lagi kan. Kita touch up sikit, tunjuk sikit. Lepas tu baru kita proceed dengan cat. Tapi tak boleh biar lama ni. Kalau tengok ni, baru tadi yang kita tunjuk. Sekarang dia dah naik karat balik lah. Dalam kamera tak nampak sangat kot. Sini dia kalau merah simen ni. Kalau kat sini dia kuning. Dia dah start karat sikit lah. Walaupun baru-baru ni kita tinggal untuk kering, dia dah start karat balik lah. Sebab kesan bila kita tunjuk dalam tadi, ini pun kasak ni tadi. Ini pun kasak. Tapi kita dah tunjuk sampai licin. Tunjuk.
Kita pakai kertas siap lagi. Kau tengok tu, kertas siap. Lepas tu kertas siap. Tu berlambak kertas siap. Yang ni yang beli tapi tak dipakai sebab terlalu nipis. Okey. Ni kita dah pakai banyak lah. Kita tak pakai grinder kan, sebab grinder kita takut tak boleh nak agak. So bila tak boleh nak agak, takut kita tekan lebih dia makan besi, dia akan jadi lagi nipis. So kita pakai kertas siap, kita tanya-tanya bagi hilang dia punya kasak tu lah. Sini ni nampak-nampak kasak gini, tapi dia dah rata ni. Kalau kita sapu apa, masuk spray lagi, dia dah boleh rata ni. Okey. Ini pun sama. Kita dah tanya dah. Ini layer pertama ni sebenarnya. Tapi sebab kawan ni tak puas, tak, dia rasa macam tak simpul ya. Ada yang part yang tak. Okey. Tengok kat sini. Kita dah settle sikit lah. Aku dah bubur layer ni untuk kali hitam ya. First layer lah, first layer. Ini malam dulu, ni malam. Tak nampak sangat lah. Kalau siang mungkin nampak lah. First layer, sini ada yang nipis ni. Ni lampu cerah tak nampak kan. So sini part perut. Perut ni aku tinggal dulu, saja aku tinggal. Sebab gayat sebenarnya nak cat bahagian perut ni bahagian malam. Apa? Tenda malam-malam macam ni. So cat part-part bawah ni dulu, yang part-part yang disembunyi ni. Kita settle part-part yang disembunyi dulu, tinggal perut. Perut ni aku sengaja tinggal untuk esok. Esok aku ramai cat pagi. Tu pagi boleh nampak lah, siang sedap sikit lah. Sebab bahagian perut ni antara bahagian yang paling obvious lah. Obvious bila dah siap lagi, dah pasang cover set pun semua bagian. Sini antara bahagian yang paling obvious sekali lah, yang akan nampak. Okay, so kita sambung esok. Okay, the next day progress pun cat dah masuk. Yang finishing lah, kita clear. Yang nampak macam redak je, sebab saya clear tengah basah je. Okay. Kelabu je sebab clear tengah basah je. Okay, ni tank. Tank dah siap. Dua layer dengan finishing. So kita tunggu progress untuk siap semua tu. Dengan kita akan terus dengan naik je lah. Tak payah tunggu lama-lama. Okay, stay tuned.